si Jul kali ini saya berada di sekitaran Pancasila Kota Palopo, di mana sini banyak khas kuliner Kota Palopo. Nah, salah satunya juga ada warung di sini yang dekat saya. Jadi kalau penasaran dengan pisang epe. Jadi teman-teman si Jul, kalau mau tahu rasanya pisang epe ini, kalau mau diepe juga silahkan datang di stand pisang epe. Oke si Jul, kita lanjut lagi cari khas kuliner Kota Palopo. Khas kuliner yaitu sosis bakar, cukup mengherankan dan aneh ya. Aneh di mana tuh? Lihat tuh, mengharumkan guys, mengharumkan. Jadi ikuti perjalanan saya lagi ya. Nah sahabat si Jul, tidak hanya makanan khas kuliner yang ada di peradaban Pancasila Kota Palopo. Selain itu teman-teman, kita melihat di sana ada permainan anak-anak, yaitu mobil-mobilan dan ataupun motor-motoran. Yuk kita lihat. Nah sahabat si Jul, saya sudah berada di depan permainan anak-anak yaitu mobil-mobilan. Nah, silakan kita lihat berbagai jenis.